Jadi darah. Oh, Rufik. Lawan Rufiknya nih. Lawan Rufiknya kah? Anjrit. Banyak banget. Anjrit. Waduh, ini suruh lawan semuanya, gila dong. Yo, halo bro, balik lagi bareng saya Bagas di channel Ujenarko Gameplay. Oke, pada video kali ini saya bakal melanjutkan petualangan game horror survivalnya, yaitu The Evil Within, dan di sini sudah masuk ke part 5 ya. Jadi langsung aja lah saya continue ya. Jadi di part sebelumnya, di situ saya sudah berhasil mengalahkan manusia, bukan manusia sih, monster ya. Monster pembawa gergaji mesin dan juga bertemu profesor. Dan di mana di sini kembali melanjutkan ya. Setelah keluar dari desa zombie, ya ini ya lanjutannya. Kita bersama profesor sekarang intinya. Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind. Jadi di sini sudah masuk ke chapter 4 dengan judul The Patient ya. Dan dari interaksinya apa ini? Spacey Hold. Nggak tahu tadi apa. Dan dari interaksinya si profesor tadi bilang dia sudah sempat kayak sudah pernah berada di sini gitu. Cuman bingung ya. Ini ada di mana? Oke, kita bakal coba sekeliling seperti biasa game survival. Harus cek keadaan ya. Ini ada gambar mata gitu. Harusnya sih ada zombie ya. Oke, mana? Oh, itu dia di atas. Wait. Dia bawa golok, guys. Bawa golok ya, bener. Dia turun ya, ngejar. Kita lawan aja. Kalau sudah ketemu lawannya kayak gini berhadapan sih berani-berani aja gitu. Ih. Dia bisa kayak nutupin ininya. Apanya? Kepalanya gitu supaya nggak ditembak. Aduh, nggak ada korek lagi. Dan masih ada zombinya kayaknya ini, masih ada gambar mata, tapi saya nggak tahu di mana dia. Oke, kita jalan aja coba. Apakah di sini? Ada peti. Alah, itu gimana ya? Supaya biar langsung habis di buka itu nggak langsung meledak gitu. Aduh, penuh lagi. Oke, ini apa? Map ya, ada map. Maaf, fragmen 5, peluru shotgun. Ada yang bisa dihancurin nggak? Nah, ada lagi, aduh. Sayang itu tadi. Ada ini, oh ini ada. Ini juga crossbow, tapi penuh. Pelurunya ini ada 2. Coba deh. Pelurunya itu, ini masih stoknya tinggal 1. Ini yang eksklusif ya. Ini flash bolt maksimal. Coba reload dulu. Ini udah di reload ya. Jadi ini udah maksimal. Ini juga maksimal. Maksimal semua, sayang banget sih. Ya udahlah. Udah maksimal semua dan ini darah saya. Ada darah nggak sih saya? Nah ini ada. Pakai aja darah. Ini masih ada gambar zombie. Cuman mana ya? Nggak ngeliat, saya nggak ngeliat, belum ngeliat, jadi ya udahlah. Astagfirullah. Bangke, kaget. Aus banget. Shotgun aja, shotgun. Loh, lagi. Hah, habis? Oh, tadi bukan peluru ini. Bukan peluru shotgun. Oh, peluru handgun, kirain peluru shotgun. Astaga, suaranya deket banget, pantesan. Gak taunya di situ ya. Sial, emang kaget sih itu asli. Sentolop banget muka saya itu pasti. Ini bisa naik ke sini. Ada botol, ambil aja.
hancurin aja nih lewat sini. Lewat sini aja ya. Kita barbar sekali nih, profesornya bisa nggak ngikutin? Bisa lah ya. Ayo prof. Ini ada skill point. Ini harus nyari tempat safe-safean sih. Seenggaknya biar bisa checkpoint. Dan ini sudah sedikit barbar saya mainnya. Ada korek ya lumayan. Oh iya, saya lupa pencet ngehancur-hancurin. Takutnya ada sesuatu yang bisa dihancurin ya. Ini kayak makanan busuk gitu. Astaga. Profesornya ini loh, tiba-tiba masuk lewat sini. Oh, ini ada apa ini? Kayak tempat praktek kayaknya. Wah, ini siapa ini? Valerio, it's me. The good doctor is here. This is my brother Valerio. Oh, kayaknya saudaranya, kata dokternya. Tapi ini kayaknya nggak bener nih, saudaranya udah... Wah, iya kan. Udah ngelakuin eksperimen yang salah kayaknya, dia jadi zombie kayaknya. Nah kan. Jadi ini saudaranya dokternya ya. Wah, itu dia bawa celurit. Sabar. Ih, nggak kena, masya Allah. Bodoh banget. Oh, itu buat ngebutain doang ya? Oh, mentik ya? Mati langsung ya. Profesornya langsung hilang loh. Ini ada apa lagi nih? Oke, kayak gempa. Halusinasi apa emang kenyataan nih? Oh, halusinasi kayaknya. Ini sensor sih ini. Wah, ini saya sensor ya ini. Takut-takut dolar kuning sih. Aduh. Ini dia tuh kayaknya ini ya, kayak kerasukan sama pikiran buruk gitu. Jadi kayak ada ngerasukin pikirannya kayaknya. Nggak tahu ntar tuh saya sensor kayaknya. Mungkin ya saya sensor pakai stiker atau pakai apa nanti lah ya. Ini astaga. Oke, ini spasi eksamin. Oh, ini ada kunci gitu. Ada kunci di bagian perutnya ya, ini kayak ditelan. Parah sih ini. Nggak ada yang bisa dihancurin apa ini. Nggak penting sih kayak ginian sebenarnya. Yang penting tuh ya bisa dihancurin. Coba ya, V. Darahnya saya isi dulu. Darah saya mana? Udah nggak ada lagi ya. Darahnya udah nggak punya lagi. Oke, ini tadi udah kepake satu ya. Oh, ambil dulu aja deh. Sisanya saya bakal ngambil peluru crossbow dulu ya. Tadi masih ada yang tertinggal kan, dua lumayan. Tadi soalnya kepake satu. Pokoknya ada suara teriakan. Ada suara teriakan tadi dari Leslie kayaknya ya, pasien yang kita bawa di mobil dan kecelakaan bareng itu. Dan dia kabur. Jadi kayaknya ini emang targetnya sih, kayaknya kita harus nolong si Leslie-nya sih ya. Kayak tadi udah bisa nih space pick up. Nah kan lumayan. Masih ada satu lagi sebenarnya, tapi ya udahlah. Oke, lanjut lagi ya. Peluru tinggal 8. Buat crossbow sih masih aman ya. Aduh, naik. Crossbow ini pakai pelurunya yang meledak ya, yang aduh. Pelurunya ini crossbow bingungin sih sebenarnya. Saya masih belum hafal yang mana yang bikin buta, yang mana yang bisa meledak, sama yang mana bisa stun ya. Oke, ini nggak ada apa-apa. Dan tadi ini tempat prakteknya kan di sini ya. Oke, kita bakal coba keluar. Oh, ini bisa dihancurin nih. Oke, peluru handgun ya, bukan shotgun. Oke, darah. Nah, nice, darah. Ini suara-suara yang... Dua kali aja nih. Profesor ini bajingan, sumpah. Oke, ini apa? Wah, ini dari pintu luar ya. Sumpah, profesor ini
Ih, ada suara sep-sepan. Oh, ini dari pintu sini kayaknya. Nah, iya nih pintu yang kayak gini ya. Ini tempat sep-sepan nih. Jadi ya udah ngesep aja. Dan ada jurnal juga. Jurnal dari detektif Castellanos ya. Tahun 2005. Oke ya, Mira sudah terbunuh ya malam ini. Hampir. Oke nih, kayak jurnal gitu dari catatan detektif Sebastian Castellanos ya. Oke, enter aja langsung. Coba deh, saya bakal coba ke arsip dulu sebentar. Kayaknya dapat kayak map gitu kan ya. Ada beberapa map, harusnya sih bisa dicek mapnya. Tapi nggak bisa ya, nggak bisa diapa-apain ya. Harus terbentuk satu kesatuan map kali, baru bisa. Aduh, ini mah bukanya kencang aja. Nah, ini cermin nih. Saya suka kalau ada cermin-cermin kayak gini. Buat mengupgrade-upgrade. Oke. Kita nge-save dulu dan kita bakal langsung upgrade skill. Dan setelah upgrade skill, kita bakal melanjutkan perjalanan ya. Saya kalau main siang agak barbar, soalnya nggak harus... apa ya, nggak harus apa, suaranya nggak harus kiklan, soalnya kalau kaget ya udah kaget teriak gitu kayak tadi. Kalau misalkan mainnya malam tuh ya mau nggak mau kita harus jaga omongan. Oke, ini halo Mbak Suster, cantik banget sih ini susternya. Save dulu ya, part 4 kita bakal bukanya pelan-pelan amat sih, tinggal langsung dibuka aja. Kita bakal upgrade skill. Oke nih, saya bakal coba. Ini penting sih nih, enter ya. Jadi setiap kita ngisi darah itu lebih apa banyak. Coba peluru, fire rate ya. Reload. Peluru juga sebenarnya handgun perlu sih. Fire rate aja kali ya. Akurasi deh. Soalnya saya sering miss ya. Jadi ya akurasinya penting juga. Shotgun mungkin untuk shotgun sama crossbow belum ya. Handgun ini biarin aja. Shotgun ya dia, shotgun kali ya. Korek deh, korek perlu nih. Kapasitas korek harus kita upgrade sekali lagi kali ya. Tartarap. Ya ini biarin. Ya korek saya bakal upgrade satu kali lagi. Supaya kapasitasnya lebih banyak. Terus balik lagi ke ability. Sprint perlu sih. Dah habis. Oke, jadi udah segitu aja. Cukup banyak skill point yang didapat di part kemarin. Jadi sekarang ada beberapa yang di upgrade ya, cukup banyak. Ini profesor ini bikin kaget mulu ya. Awas aja lihat profesor. Kalau nyampe ntar macam-macam mah. Oke, ini saya bakal coba masuk lagi ke rumah. Takut ada yang belum dijelajah ya. Ini ke lantai atas kan belum. Profesornya ngikut gak sih? Ini agak-agak barbar sekarang ya. Ini bisa buat ngumpet. Nih, kalau tempat umpetan kayak gini nih. Apa nih? Enemy can be alert. Noise. Oh, alah. Jadi kita buka pintu itu harus pelan-pelan ya. Karena musuh itu bisa kayak waspada. Dengan suara-suara yang kita berikan gitu. Wah, ini ada peluru nih. Peluru shotgun kali. Iya, peluru shotgun, reload aja. Jadi kita harus benar-benar langkah itu berpengaruh juga ya. Karena ini... tadi kok dia ada kayak gambar mata tapi hilang. Karena tadi sudah diperingatkan ya. Ini nggak ada apa-apa. Oke, skill point lumayan. Jadi kita bukannya harus pelan-pelan sekarang. Mundur, cok. Mundur dulu.
Oke lagi. Oke, langsung mati harusnya. Bakar, bakar. Dan ketika ada musuh itu, profesornya langsung hilang juga ya. Oh, ini ada kampak lumayan. Kampak ini kalau nggak salah one hit deh. Ya, jadi kalau misalkan ketika ada musuh itu... Tiga kali ya, profesor. Awas lo, sumpah. Astaga, profesor ini... Ih, kesel banget, sumpah. Oke, peluru udah. Profesor ini bener-bener kurang ajar loh. Wah, ini ada crossbow. Hancurin aja, skill point lumayan. Ada dua. Kayak awas loh profesor, nggak saya bantuin, lihat aja. Tadi kesini, oh ini kesini udah ya, tadi muter balik doang. Berarti tinggal kesini nih. Korek lumayan, korek. Dan ini dari lantai atas. Tadi yang di bawah itu tempat safe-safean kalau nggak salah ya. Oh, ini yang bendera, iya bener. Ini kita muter balik doang. Nah ini. Bedanya tadi kita kesini dulu ya. Wah itu udah kotak nih. Bisa dihancurin nggak? Makan. Lumayan spare part buat bikin crossbow. Oke. Okay. Kita mulai agak-agak... Astaga, ampun. Suaranya bajingan loh, sumpah. Ah, ini game parah sih. Bikin kita jantungan. Udah lah, kenceng aja ini. Bangke emang game ini. Oke, okay, korek ya, lumayan korek. Peluru shotgun. Oke, okay, peluru shotgun reload dulu. Karena shotgun salah satu senjata yang reloadnya tuh lama ya. Wah, tadi kampaknya jangan dibuang. Ini juga nggak bisa dihancurin, botol nggak usah. Kalau megang shotgun nggak bisa sambil nyalain senter ya. Nggak bisa sambil bawa senter maksudnya, bukan nyalain. Ini bisa kesini nggak? Oh, ini bisa spesi. Oke, ini nggak ada apa-apa sepertinya. Peluru ya, alhamdulillah. Dikasih banyak peluru. Yang penting dikasih banyak peluru kayak gini sih. Nggak harus lawan yang susah-susah ya. Takutnya disuruh lawan yang susah-susah gitu. Gak usah ini ngambil ininya, skill pointnya aja yang diambil. Woi, nah, dah. Oke, ini bisa buat kumpet. Ada catatan desa. Oke, dia bisa mendengar suara teriakan setiap malam. Oke. Jadi kita harus ngumpet kalau pengen tahu teriakan itu supaya kita tahu siapa yang bikin suara teriakan ya. Cuman kayaknya yang bikin suara teriakan sih si ini ya, coba kita ngumpet deh. Yang bikin suara teriakan sih tadi yang keluar dari pintu kali. Ah udahlah, gak usah lah. Bahaya, ngeri. Ada jumpscare. Profesornya gak ngagetin lagi kan? Ini dia, saya di part ini bener-bener kena jumpscare berkali-kali loh. Gak ada otak ini game emang. Ih, kampaknya mana? Wah, ini bisa diambil. Tartar, ambil kampak dulu guys. Ini kampak salah satu senjata yang penting juga biar nggak boros peluru. Karena pakai kampak ini kalau nggak salah bisa one hit deh. Kalau nggak salah ya. Lah hilang. Tadi kan ngumpet di sini. Oh, ini masih ada. Oke, masih ada. Jadi ya, kita harus benar-benar bisa memaksimalkan peluru kita. Oke, masih megang kampak. Jadi aman kalau ada yang jumpscare langsung gebuk aja udah. Gak ngurus ya bakalan dia mati atau enggak. Nih kita kayaknya nggak kesini. Ini tempat awal ya. Ini tempat awal. Salah jalan.
Tadi kan kita dari sini, terus saya tadi langsung ke sana, terus tadi ke situ udah, berarti ke sini ya. Nah ini, ada kardus nggak ini? Nggak ada ya, ini cuman kayak meja makan doang. Oh ini ada kampak lagi sih sebenarnya. Ntar aja. Kita kesini dulu guys. Oh iya, hati-hati jebakan di bawah. Wah itu ada. Ih, dia mau dibakar ini. Weh, weh, ngapain lu? Ayy, ini dari tadi saya kira ini cuma tumpukan sampah loh. Ini mayat loh. Parah sih. Untung, aduh, maaf ya nggak bisa langsung diselamatin tadi. Dia sempat minta tolong padahal. Nggak tahu tapi tadi yang dibakar sesama jenis zombie atau manusia ya, nggak tahu juga sih. Ini babi nggak bisa dibunuh kali ya, coba deh. Nggak bisa. Jadi nggak perlu. Gila nih, manusia semua loh. Gokil sih ini. Kita udah lewat sini belum sih? Coba ya. Wow. Ada mayat digantung. Ada dua. Ada tiga. Nih kita ambil ininya aja. Oh, saya keluar lagi. Nggak perlu dibakar lah ya. Sayang korek juga. Karena kondisinya tergantung juga lah. Biar dia hidup ya. Hidup aja nggak apa-apa. Nih kemana ini? Oke, ini nggak ada apa-apa. Kita bakal coba geledah lagi sekeliling ya. Ini lot sini udah belum sih? Wah, ini udah ya. Ya, ini udah. Ini tembusan yang tadi. Jadi nggak usah kesini. Ke rumah yang situ udah juga tadi yang jump scare bocah teriak ya. Cewek-cewek sialan itu emang. Ini kayak pencahayaannya tuh sial banget gitu loh. Itu ada orang nggak sih? Bukan ya, orang apa bukan nggak tahu. Pencahayaannya tuh kalau deket baru jelas ya. Cuman kalau dari jauh itu agak-agak gelap. Ini orang bukan sih? Oh, bukan ya? Orang-orangan sawah ternyata. Tadi ada kayak gambar space. Oke, checkpoint. Checkpoint ya, ada yang minta tolong. Ini kemana sih? Astaga. Ini banyak, ini mah manusia sih ini, bukan zombie ya itu yang digantung. Itu jelas banget masih rapi pakaiannya. Ini kemana ini? Ini peluru lumayan ada dua. Astaga, penuh lagi. Itu peluru kalau nggak salah yang bisa tembus deh, kalau nggak salah ya. Crossbow-nya tuh yang bisa stun gitu, tembus langsung dua zombie kayaknya. Dan tadi yang minta tolong ini jalannya ke arah mana ya? Aduh, ini nggak ada petanya sih. Kesini gitu. Oh iya, kesini. Ini orang-orang sawah. Eh, bener nggak sih? Kayaknya enggak deh. Eh iya, bener ya? Udah kesini belum sih? Kayaknya belum deh. Coba. Berarti cek sekeliling dulu deh. Ini kan yang tadi jump scare ini ya, yang jump scare tuh di sini. Oh iya, ini belum kesini. Berarti bener kesini. Jadi yang jump scare situ, terus itu ada gerbang ketutup. Kita bakal kesini aja langsung. Ingat ya, buka pintu harus pelan-pelan karena penduduk sekitar ini nggak suka suara berisik. Oke, ini ada botol. Botol lagi. Dan ini udah checkpoint sih. Untungnya kalau mati ya nggak langsung jauh gitu. Peluru lagi. Peluru apa ini? Pistol ya? Ya, pistol. Masih sisa satu ya. Padahal udah kita upgrade loh pelurunya. Dan ini ada korek, korek lumayan. Tempat buat sembunyi juga ya. Oke, ini ada suara Leslie.
dan kata dia ada di bawah, kita coba pelan-pelan aja. Nice shooting, tembakan yang bagus katanya. Dan dia ada di bawah sini sih. Dari diskusi, bukan diskusi ya, dari percakapannya tadi si detektif Castellanos ini bilangnya ada di bawah. Jadi kuat, warnanya beda langsung nih feel-nya. Kok ngeri ya? Kesini dulu deh. Jangan. Kesini dulu kali. Kok feel-nya langsung terang gini? Oh iya nih, ada sesuatu di sini nih. Untung kesini dulu. Peluru shotgun ini. Ya, 10 shotgun. Korek, ada 2 lumayan. Ini ada crossbow ya. Crossbow banyak banget loh. Nih, jangan lupa kampak kita ambil lagi. Ada crossbow bertebaran, tapi nggak di-upgrade. Mungkin next saya bakal upgrade crossbow-nya kali ya. Ini bahaya sih pintu ini. Ini apa nih, tempat apa ini? Kok merah gini ya? Kayaknya nih bos juga deh. Oke, checkpoint lagi. Ini tempat apa ini? Peluru tapi masih full ya. Kita coba pelan-pelan deh. Dan ada kayak gerakan sebenarnya. Oh, ini dia pasiennya. Untung aja. Jadi ada yang datang juga katanya, siapa ini? Ayo sini. Siapa sih? Ah, kok tiba-tiba di belakang gitu sih? Ih, hilang. Ih, lawannya menghilang gini sih. Darah saya habis, nggak karuan kayak gini caranya. No, langsung pukul aja tuh. Bakar. Untung bawa kampak, jadi nggak buang-buang peluru. Oke. Jadi ini katanya jebakan kematian ya. Oh, itu ada skill point. Katanya kita harus berjalan lewat sini. Iya, ambil-ambil dulu aja yang bisa diambil. Speak up, ini botol lumayan. Ini bisa dihancurin gak sih? Bisa tuh kan. Ini gak ada apa-apa. Profesornya ninggalin dong. Lah? Jadi nggak ada jalan. The stairs are gone. We must be collectively losing our minds. 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 Oke, menghilangkan pikiran. Dan ada apa di belakang nih? Si Rufik ya? Si Rufik bukan? Iya, aduh, ada Rufiknya. Oh, si profesor ini tahu Rufik ya? Jangan ikutin kata profesornya, tapi nggak ada jalan. Mau nggak mau kita ngikutin dia, udahlah ya. Apa sih? Dokter, Leslie. Fuck. Kita jadi ngikutin nggak? Nggak usah lah ya. Orang udah jalannya juga. Tapi nggak ada, jadi bukan... Hah? Aduh. Suruh ke pintu itu lagi. Jump scare lagi nih. Jadi ya belakang udah ada jalan sebenarnya, tapi bukan berupa tangga ya, harusnya tangga. Dan kita diarahkan ke pintu ini, dan ini darah. Pusing lagi lah. Hah? Gimana sih? Seru lari nih.
Tuh jump scare-nya itu lo suaranya lo. Oke ya, ternyata kita sudah turun ke imajinasi lain. Ini tiba-tiba di mandi genangan darah gini ya. Ini ada peluru juga, crossbow. Tapi nggak tahu harus kemana. Ini kayaknya lawan bos sih. Ya kayaknya ya. Peluru juga nih, ada peluru. Skill point ya. Ini buat mana nih? Mayat ya. Buat mayat tuh, apaan? Spasi itu mayatnya buat apa sih? Tadi di mana sih? Oh itu ya, tempat penjatuhan mayat. Tapi belum tahu fungsinya buat apa. Ini bakar. Aduh. Karena darah, buang-buang korek, nggak guna, nggak taunya buat kayak gituan doang. Ini ke atas juga ada tempat. Coba ke atas dulu, ke atas dulu. Iya ada, atas nih ada jalan. Spasi ya. Semoga aja nggak terlalu susah ya. Ini modenya kan difficultnya juga bukan yang terlalu sulit ya. Wah tapi nggak ada apa-apa ya. Nggak tahu ini buat apa nih. Oh ini buat motor doang. Kayaknya sih bakal lawan musuh sih. Antisipasi aja ya, kita jaga-jaga aja dari hal-hal yang nggak diinginkan. Ada bom, untung aja. Oke, okay, nice. Cek sekeliling dulu lah seperti biasa kalau misalkan emang. Oh, tuh harus loncat. Cek sekeliling kalau emang pingin lah ada bosnya tuh. Maksudnya biar jebakannya kita bersihin semua dulu. Ini dipencet buat apa ini? Ini bisa ditendang. Tapi nggak tahu fungsinya juga buat apa. Ditendang kayak gini nggak. Nggak berpengaruh juga ya. Dan ini emang jatuh sih, ini kemana nih? Ada pintu juga. Wah ini ada jebakan, bahaya. Oke ini jebakannya dulu tuh yang di ujung. Kita bersihin lagi. Sini bukan sih? Bahaya bener nih. Bahaya sih kayak gini tuh. Oke ini ada tombol lagi tadi di sini tuh ya. Belum saya pencet. Yang nggak tahu gunanya buat apa nih, belum tahu. Ya. Tapi ini benar-benar tempat kayak buat bertarung sih ini. Ini ada peluru berserakan ya. Kayak khawatirnya sih emang lawan bos, khawatirnya. Coba kita pencet lagi yang ini. Oke, itu jebakan di sini ya. Oke, ngerti-ngerti. Kayaknya sih emang kalau ada jebakan kayak gini udah pasti sih lawan bos. Dan itu di bawah ada tuas lagi. Tapi sebelum ngitin tuasnya ada bom di sini nih. Lah 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 lah. Nggak meledak dong, orang di bawah kok. Harus bisa dijanakin bomnya nih. Ah, jangan meledak dong. Kok gitu sih? Buang-buang peluru. Di bawah ini kalau di daratan itu nggak bisa lari. Jadi susah gitu. Ini apa? Spare part lagi, oke. Okay. Kayaknya crossbow itu penting deh. Hah? Apa itu? Nggak tahu tadi ada kayak interaksi gitu ke setrum. Spare part lagi. Ih, hampir aja. Ini ada tuas lagi. Ini mayat bisa dibakar. Ini ada bom lagi, ini arahnya ke situ ya. Duh, nggak ada apa-apa lagi.
ini coba jinakin dulu bomnya. Spasi. Oke, nice. Tadi ada kayak tuas lagi di bawah sini. Ini nggak bisa diambil ya, karena masih full. Dan ini bener-bener nggak bisa lari. Kalau kondisinya lagi kecemplung di bawah gini ya. Ini tuas apa? Satu lagi. Oh, nurunin air. Oke, oke. Nice. Gini kayak dari tadi. Aduh, ini ada korek ya. Ada bom. Ada bom. Kalau udah turun kayak gini kan enak gitu. Seenggaknya kalau misalkan kita main kejar-kejaran ya udah gitu. Ini bahaya nih pintu ini nih. Tuh kan. Jadi darah. Oh, Rufik. Lawan Rufiknya nih. Lawan Rufiknya kah? Anjrit. Banyak banget. Anjrit. Waduh ini. Suruh lawan semuanya gila dong. Wah. Gila ini nggak mungkin suruh lawan sebanyak ini. Crossbow dulu deh, crossbow dulu. Wih, 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 tutup, tutup. Kok nggak bisa ditutup sih? Eh, bisa diledakin nggak sih? Ah, ampun. Lagi. Lagi sini. Coba lagi crossbow sekarang. Ah, goblok. Lagi sini. Aduh, lari, lari. Aduh, reload dulu. Oke, nice. Ini bisa di-kick apa ini? Nggak tahu yang di-kick. Oh, dia nggak bisa ke sini ya. Ada peti juga itu di bawah. Oke, reload-reloadin dulu. Ini bom yang bisa meledak. Ini yang bisa bikin puyeng. Ya, udah yang bikin puyeng suatu. Ampun, 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 ampun. Lari dong. Sabar, 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 sabar. Semua dapat tanda tangan. Sabar. Bom dulu, bom dulu. Meledak. Kok nggak meledak bomnya? Tadi masih ada satu. Nih. Bunuh dulu nih. Eh, udah bisa naik lot sini. Bilang atau. Ah, ini mah enak lawannya kalau kayak gini. Tinggal lidar. Nah, ada yang naik tinggal lidar gitu doang. Ini polisi ikut-ikutan ya. Aduh. Nah. Masih hidup. Lagi sini. Ih, masih ada lagi. Oke, nice. Lagi sini. Oke, bakar lagi. Kayaknya sih masih ada ya. Masih ada gambar mata gitu. Ini Rufik ini rese loh. Coba turun-turun. Masih ada gambar mata, cuman nggak tahu sebelah mana. Dan ini ada yang bisa dibakar juga, bakar-bakarin aja deh ya. Duh, ini selalu banget sih. Ini apa sih nih, bisa di-kick? Nggak tahu itu apaan sih, yang jelas itu bisa di-kick. Ini ada bom. Oh, ini bakar lagi. Ini ada bom masih, cuman... Oh, ini masih ada orang di sini nih. Apa? Sini. Oke. Buang-buang peluru, lupa. Soalnya masih ada Rufik ya. Harusnya jangan buang-buang peluru. Oh, enggak. Rufiknya cemen. Si Rufiknya cemen dia. Nggak berani ngelawan. Shotgunnya di-reload. Udah segitu doang. Aduh, nih bomnya nih yang sayang sih. Maksudnya kayak nggak kepake, tapi peluru crossbow-nya balik lagi. Ini crossbow harus bener-bener di-upgrade ya. Berarti nice. Karena penting juga dan sering juga nemu beberapa peluru ya. Oke, checkpoint. Wah, di darah di mana-mana. Oke. Kursi. Kursi lagi. Kasur. Kursi darah. Pintu kekunci. Kayak itu ada mayat ya. Mayat. Oke, mayat. Mayat doang satu ya. Tapi
Ada yang bisa di-reload gak? Reload-reloadin dulu deh. Oke, bahaya nih kalau nggak di-reload-reload kayak gini nih. Ini kayaknya rajanya nggak sih? Ini dia mayat satu tapi ada cahaya gitu. Apa itu anjir? Hah? Anjrit, apa ini? Hah? Dia bisa ngilang-ngilang gitu lagi? Bom, bom. Aduh. Lawannya gimana lawannya? Nggak bisa. Aduh gini gimana nih? Oh, nice. Oke, ini kemana ini kemana? Gambar matanya jelas ini. Oke, ini apa? Pick up, ambil, ambil, ambil. Ini peluru. Gua ambil nih, lumayan. Gua tamain loot ya. Woi, ayo kita perang. Ih, ini bisa ngilang kayak gitu, guys. Ngeri-ngeri. Wah, dia ngejarnya kencang gak sih? Coba, coba. Siap-siapin aja bomnya. Nah, ini, lempar dulu bom. Terus kita balik lagi keluar. Oke, harusnya kena tadi, harusnya kena. Tadi untung ada zombie penyelamat ini loh. Oh, dia ngejar di belakang. Merinding sumpah. Ih, awas. Oke, lari dulu. Ini pakai peluru yang kayak gini aja. Ayo sini. Waduh, nggak kena. Oke, suaranya aman sih suaranya. Tadi di sini ada apa? Geledah-geledah dulu deh. Peluru-peluru ini bahaya nih. Ini oke, itu buat nutup sebenarnya ya. Cuman ada jalan ke bawah ini. Tapi ntar aja. Aduh, ketutup dong. Oh, tadi nggak harus dilawan. Ada peluru tadi beberapa di dekat mayat sono. Sayang loh, sumpah sayang banget. Kena jump scare beberapa kali ya. Oke, sebentar. Sebelum melanjutkan perjalanan, isi darah dulu. Wajib. Terus kita crafting apa yang bisa crafting ya, ini bolt. Nanti aja air rain explosive nih harus di crafting kontrol. Terus flash biarin. Nah, ini juga ya stoknya. Oh, stoknya bisa banyak ya. Oh, ada beberapa bahan yang nggak bisa semuanya emang, tapi ini kita harus jinakin ya. Spare part nih buat bikin ya kaleng chat. Ini kalau ada kayak koridor kayak gini tuh ngeri sih. Maksudnya yang satu jalur. Kayak ada darah ya? Bercak darah bukan sih? Oke. Okay. Jump scare takutnya. Apa tuh? Kebuka sendiri. Oh enggak. Oh, ini si dokternya ya? Waduh, ini bahaya ini. Tiba-tiba bangun depak langsung sumpah. Oke, reload semuanya udah. Gak bangun kan? Oh, ini ada kardus. Sial, gak ada apa-apa. Kardus doang gede. Oke, ini ada skill point. Lumayan. 300 ya. Masih belum ada apa-apa. Aduh, jebakan ketutup. Oke, nice. Dari belakang tiba-tiba ada orang. Oh enggak, harus lari. Oh, masih sempet. Oke, ini ada kotak nih. Kotak-kotak kayak gini berharga. Peluru kan lumayan. Ih, satu biji doang. Yang bener aja.
tidak peluru lagi. Ini kayaknya bakal lawan dia lagi sih. Saya nggak tahu kalau memang tadi itu harusnya nggak usah dilawan ya, tinggal dipencet aja gerbangnya, terus yang turun tangga kan nggak ngebuang banyak peluru gitu. Dia ngejar nggak? Aduh, nggak bisa ditembak, Pak. Ini gimana dong lawan dia, gimana caranya? Ini si Rufik ini bener-bener loh. Ya. Mati sih, kalau orang biasa sih mati ya, jatuh dari ketinggian kayak gini loh. Nih. Ini dunianya nggak logis sama sekali sih, sumpah. Oh, selesai, nice. Oke, jadi mungkin untuk kontennya di part kali ini cukup sekian ya. Kita sudah menghadapi banyak sekali jump scare dan juga terakhir tadi melawan bos ya. Nggak tahu bos atau bukan, intinya kayak apa ya, kayak zombie tapi monster kayak mutan gitu, cuman kayaknya nggak harus dibunuh tapi malah saya bunuh, ya udahlah. Jadi mungkin untuk videonya cukup sekian ya untuk chapter kali ini. Makasih sama sudah menonton, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. See you all, matur nuwun.